Saya Liu Sungkarisma bersama kawan-kawan mengajak seluruh rakyat Indonesia menyuarakan siapa yang layak mimpin Indonesia tahun 2024 agar Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang kuat, sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dan kawan-kawan akan menjaring aspirasi rakyat Indonesia di seluruh pelosok. Sebenarnya rakyat mau siapa yang mimpin Indonesia 2024? Tanggal 14 Februari 2022. Dua tahun lagi, 14 Februari 2024 adalah keputusan antara DPR dan pemerintah akan melaksanakan Pilpres. Tapi karena belum ada kepastian apakah Presiden threshold 20% di MK ini mau dihapus atau tetap diberlakukan Presiden threshold 20%. Artinya judicial review dari masyarakat, dari partai politik tetap akan ditolak oleh MK. Karenanya kita tidak mau tinggal diam. Masyarakat Indonesia harus bersatu padu menyuarakan aspirasinya. Suarakan siapa yang layak menjadi presiden 2024. Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya kita berhak dipilih dan memilih. Sekarang kita lakukan hak kita. Kitalah yang menentukan siapa presiden 2024. Oleh karena itu, saya Liu Sungkarisma mengajak seluruh rakyat Indonesia suarakan siapa yang pantas dan pilihlah. Karena saya menjadi penyelenggara, semua penyelenggara sudah kita sepakati tidak boleh ikut serta dicalonkan. Kalau namanya ada dicalonkan masyarakat, coret, hapus. Kita mulai dengan langkah suarakan suara rakyat Indonesia. Siapa presiden yang Anda inginkan memimpin Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Salam Merah Putih. Salam 0%.